Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بخالف فقالوا، فقالوا إنا إليكم مرسلون. يا إتو كتيكا كامي ممغوتوش كبدا مريكا دوى أورانغ أوتوسان. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian, kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka, ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu." <tik> Mereka penduduk negeri menjawab, Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Rabbuna ya'lamu mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas." قالوا إننا تطيرنا بكم لئلامتعته لنرجع منكم ولا يمسنكم من عذاب أليم. mereka menjawab sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. sungguh. Jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas." Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Dia berkata, 'Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka...' Adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan. <Sessizuk> <Sessizuk> Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, Pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya, aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." dia laki-laki itu berkata, Alangkah baiknya, sekiranya kaumku mengetahui. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.